Petang ni, saya nak pergi jumpa penjaja-penjaja dekat kapal baru. Nak tanyalah macam mana mereka ada apa-apa keluhan ke atau cadangan. So, itulah saya punya rancangan hari ini. Saya pergi dengan Datuk Joe pada hari ini. Ya, Datuk Joe, mana Datuk Joe? Okey, YB. Okey, Datuk Joe. Kawan saya Datuk Joe, kita akan pergi bersama ke kapal baru ni. Ya, Datuk. Kenal jemput. Okey, jom. Jom. Okey. Dato' Joe, yeah? Apa plan kita hari ini nak pergi Jalan Raja Bot ni? Oh, Raja Bot ni YB, kita nak melihat secara terbuka penjaja-penjaja lah, yeah, yang meniaga dan menjaja sekitar harian di kawasan tersebut, yang mana kita ada lebih kurang, kalau dalam bangunan kita ada lebih kurang 700 lebih penjaja kecil, penjaja yang meniaga hari-hari. Lepas tu di luar tu kita ada lebih kurang, kita ada 350, tapi totalnya semua lebih kurang ada, kalau dua-dua tu campur, kita ada 1,000 kat 1,200 penjaja kecil lah. Oh, ramai yang ya. Berdaftar. Yang berdaftar? Yang ada lisen. Ini berdaftar dengan DBKL? DBKL ada lisen. Itu ucapkan ribuan terima kasih lah. Terutama yang 3,000 tu kan, ya, mereka dah dapat. Ya, bantuan grant khas kreatif. Ya, bantuan grant kreatif mereka dah dapat. Ini semua kedai-kedai shop house ni pun tutup? Tutup, YB. Okey, YB, kiri eh. Ini kita ke Jalan Raja Bot. Alhamdulillah. Okay, baik. Semua selamat lah. Okay. Perniagaan berdosa banyak. Berdosa banyak. Kedua je kan. Air minggu pun macam ni juga? Sama lah. Macam satu ahad tu adalah. Macam okay. Sekarang ni sama ahad tu aje. Okay. Okay. Terima kasih, Encik. Masa PKP ni macam mana? Perniagaan, kuasa? Tak tanggung lagi. Tak tutup kan masa PKP yang kedua ni? Tak tutup? Saya tak berkumpul. 8 sampai pukul 10 malam. Ya, yeah, betul. Terima kasih dah berziarah kedai saya, Kiatri Demokta. Ya, hari ini pada saya telah berkesempatan untuk buat tinjauan, berjumpa dengan penjaja-penjaja Jalan Bot di Kampung Baru, di mana di sini saja lebih kurang 2,000 penjaja yang peniaga. Mereka memang amat terkesan dengan COVID-19, PKP dan juga PKB sebelum ini. Tapi saya memang dapat mendengar sendiri cadangan-cadangan yang telah dibangkitkan kepada saya. InsyaAllah kita sebagai kerajaan yang prihatin akan terus memberi bantuan bersama dengan DBKL, Kementerian Wilayah dan juga Kementerian dan agensi-agensi yang berkaitan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.